Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamdan kasiran tayyiban barakan fi Kami yuhibbu Rabbuna wa yuradah Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi Wa man tabi'akum bi'isan ila yumiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat dan salam Semoga tercurah pada jujungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik ikhwanifiddin wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan malam hari ini Kita pertama akan membahas Akidah dari Al-Imam Al-Muzani Lalu kita lanjut dengan pembahasan fikih dari at fi adilla al wa takrib. Semoga dibaca masih seputar surga dan neraka dalam timbangan akidah. Akidah dari al-imam al-muzani, surga dan neraka dalam akidah. Al-imam al-muzani rahimahullah berkata, Summa khalaqa jannah min durriyah. Ahlan fahum bi'a'maliha masyiatihi amiluna bi kudratihi wa bi iradatihi yang kuduna <pake Luther> kemudian Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam orang-orang tersebut adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai kehendaknya mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya wa khalaqa min durriyatihi linnar ahlan fa khalaqalahum ayanan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika anil huda mahjubun bi wa bi am wa bi a'mali dan allah menciptakan penduduk neraka dari keturunan adam allah ciptakan untuk mereka mata yang tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diperintahkan telinga yang tidak digunakan untuk mendengar perintah Allah dan hati yang tidak digunakan untuk memahami firman Allah. Mereka dengan hal itu terhalang dari petunjuk. Mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan tersebut. Baik, masih seputar kemarin kita bahas tentang Nabi Adam. Kemudian Allah itu ciptakan keturunan Adam ditetapkan ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Kali ini kita akan lihat terlebih dahulu tiga hal yang mesti diyakini tentang surga dan neraka. Ya, ada perkataan dari para ulama menjelaskan tentang apa saja yang mesti diyakini tentang surga dan neraka. Monggo dibaca. Tiga hal yang mesti diyakini tentang surga dan neraka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah Keyakinan terhadap surga dan neraka yang mesti diyakini adalah tiga Beliau sebut dalam bait syairnya Wal-naru wal-jannatu -wal haqku wahuma Mawjudat, mawjudatani la fana'a Neraka dan surga adalah benar adanya Keduanya telah ada saat ini dan keduanya tidaklah fana Wal-naru wal-jannatu wahuma Maujudatani lafana alahuma Kata Al-Hafiz Al-Hakami Dalam kitabnya Ma'arijul Qabul Ia katakan Neraka dan surga benar adanya Maujudatan Keduanya telah ada saat ini Lafana alahuma Dan keduanya Tidak lafana Nah sekarang kita lihat satu persatu poin di atas. Pertama. Pertama, surga dan neraka itu benar adanya. Tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Di antara dalilnya, Wattakun naro allati u'iddat selil kafirin. Wa ati'u allaha wa rasulah la'allakum turhamun. Wasari'u ilal magfiratin. Min rabbikum wa jannati ad arduhas samawatu wal ardu. dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali- Imran ayat 131 hingga 133. Nah lihat yang pertama kita yakini dulu surga dan neraka itu sudah ada atau benar adanya. Tidak boleh diragukan sama sekali. Tadi disebutkan dalil Ali Imran ayat 131 sampai 133. Dikatakan wattaqunnar. Takutlah kalian atau perilah peliharalah diri kalian dari neraka. Waiddat lil kafirin yang disediakan bagi orang-orang kafir. Terus di ayat 133 Wasariu ila magfiratim Dan bersegeralah pada ampunan Rabb kalian dan bersegeralah meraih surga. Di mana surga tersebut? Ya, luasnya seluas langit dan bumi. Uidnat lil Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti neraka itu benar adanya, surga juga demikian. Terus, keyakinan yang kedua yang mesti diyakini, kedua surga dan neraka sudah ada saat ini. Nah, surga dan neraka sudah ada saat ini. Kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan hal ini: tentang surga, Allah Ta'ala berfirman, lil muttaqin", yang telah disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin", disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu surga tadi. Terus, tentang neraka. Tentang neraka Allah Ta'ala berfirman lil kafirin Yang telah disediakan untuk orang-orang kafir Jika dikatakan telah disediakan Berarti keduanya telah ada Nah, lil kafirin Telah disediakan untuk orang-orang kafir Kalau dikatakan telah disediakan Berarti juga neraka sudah ada Surga sudah ada Terus dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at Filjannah fil jannah faroaitu aktsaru ahlihal fuqara' wa finnar faroaitu aktsaru ahlihan nisa'." Aku pernah melihat surga, lalu aku melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Aku pun pernah melihat neraka, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5198 dan Muslim nomor 2737. Aku pernah melihat surga, berarti surganya sudah ada. Lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah al fuqara orang-orang miskin. Aku pernah melihat neraka. Lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita Anissa dikatakan aku pernah melihat berarti surga sudah ada dan neraka juga sudah ada terus dari ibnu abbas dari ibnu abbas rafi bin Hadij aisyah dan ibnu umar rasulullah saw bersabda alhumma min fa faihi jahannam wa abridu wa abriduha bil, fa -abriduha. Fa -abridu, fa -abriduha bil -mai. sakit demam berasal dari panasnya jahannam oleh karenanya dinginkanlah demam tersebut dengan air. Alhumma min faihi jahannam. Sakit demam itu berasal dari panasnya jahannam. Fa'abri dua bilma. Oleh karena itu kalau demam, dinginkanlah demam tersebut dengan air. Nah ini diantara cara pengobatan demam juga di samping itu menunjukkan ada Hawa panasnya jahanam dirasakan juga pada demamnya manusia. Kesimpulannya, kalau disebut demikian tadi, Nabi SAW melihat dan surga dan neraka sudah disediakan, berarti surga dan neraka itu sudah ada. Dan sekarang kita lihat yang ketiga, surga dan neraka itu kekal. Ketiga, surga dan neraka itu kekal karena Allah yang menghendaki keduanya untuk kekal. Keduanya tidaklah fana. Tentang surga, Allah Ta'ala berfirman. Khalidina fiha abada zalikal fawzul adzim mereka kekal di dalamnya itulah kemenangan yang besar Quran surat At-Taubah ayat 100 Tentang neraka tentang neraka Allah taala berfirman innal ladzina kafaru wazlamu lam yakun yuk... ya... lam yakunillahu liyaqfir lahum wala liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahannam mereka kekal di dalamnya selama-lamanya ya, Qur'an Tadi pada surat At-Toba ayat 100 disebutkan khalidina fiha abada lagi membicarakan tentang surga mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Berarti surga juga kekal Terus pada ayat An-Nisa 168-169 Disebutkan pada ayat yang 169 Jahannama khalidina fiha abada Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Menunjukkan neraka juga kekal Nah ini Akidah seorang muslim meyakini surga kekal Neraka itu kekal tidak dibatasi pada waktu tertentu keberadaan surga dan keberadaan neraka tadi. Kalau Allah kehendaki kekal ya berarti kekal. Kalau Allah kehendaki surga kekal berarti surga kekal. Kalau Allah kehendaki neraka kekal berarti neraka juga kekal. Dari yang lainnya lagi dari hadis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar" Suma yakumu baynahum, ya maut Wa ya maut Khuludun Jika penduduk surga telah memasuki surga Dan penduduk neraka telah memasuki neraka Kemudian seseorang akan meneriaki di antara mereka Wahai penduduk neraka Tidak ada lagi kematian untuk kalian Wahai penduduk surga Tidak ada lagi kematian untuk kalian Kalian akan tetap kekal di dalamnya hadis riwayat Bukhari nomor 6544 dan Muslim nomor 2850. Nah, di sini menunjukkan dari hadis Abdullah ibnu Umar disuruh di sini idza ahlul jannah al jannah jika penduduk surga telah memasuki surga wa ahlun nari an nara dan penduduk neraka telah memasuki neraka. Kemudian seorang akan meneriaki di antara mereka Ya ahlan nar la maut Wahai penduduk neraka Tidak ada lagi kematian untuk kalian Artinya kalian disiksa terus di dalamnya Wahai ahlal jannah la Wahai penduduk surga tidak akan ada lagi kematian untuk kalian Khuludun Kalian akan kekal di dalamnya Dan juga di sampingnya ada hadis yang menyebutkan Kalau maut kematian itu akan disembelih dan diwujudkan dalam seekor domba. Ketika mau tadi disembeli dengan wujud seekor domba tadi, maka ketika itu penduduk surga, ya, menikmati kenikmatannya terus dalam surga. Penduduk neraka, ya, terus kekal dalam neraka, tidak ada lagi yang keluar-keluar dari neraka. Nanti di, di hari kiamat ada namanya maut, itu disembeli. Kita imani apa adanya saja. Allah wujudkan dalam wujud domba, dan disembeli ketika itu sudah yang di surga kekal selamanya yang di neraka tidak bisa keluar-keluar lagi kekal di dalamnya. Nah, sekarang penduduk surga dan neraka dari keturunan Adam. Penduduk surga dan neraka dari keturunan Adam. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Dan Allah menciptakan penduduk neraka dari keturunan Adam." Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jinaz إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله توب يا رسول الله يا رسول الله توب توب لهذا توب لهذا مصفور من عصافير الجنة لم يأمل السوء ولم يدركه قال أو غير أو ذلك يا عيسى إن الله خلق خلق للجنة أهلاً khalaqahum laha wa hum fil wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqal linnari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk menyolatkan jenazah seorang anak dari kaum Ansor. maka aku katakan wahai Rasulullah beruntunglah anak ini ia akan menjadi seekor burung usfur dari burung-burung usfur di dalam surga ia belum berbuat kejelekan sama sekali dan belum menjumpai masa terkena dosa kerana belum balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bahkan selain itu wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan untuk surga penghuninya. Allah ciptakan untuk mereka untuk surga sejak mereka berada dalam tulang-tulang tulang sulbi ayah-ayah mereka dan Allah menciptakan untuk neraka penghuninya. Allah ciptakan mereka sejak mereka dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka. Nah sebelumnya Aisyah itu lihat ada Anak dari kaum Ansor Lantas dipastikan anak ini Dia sudah berada di surga ya, Dia ketika meninggal dunia Dijamin baginya untuk masuk surga Atau dipastikan dia masuk surga Maka Nabi SAW tegur ini Aisyah Wahai Aisyah, semuanya Allah ciptakan untuk surga penghuninya. Allah ciptakan mereka untuk surga sejak mereka berada pada tulang sulbi ayah-ayah mereka. Begitu juga, Allah menciptakan untuk neraka penghuninya. Allah menciptakan mereka sejak mereka dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka. Kesimpulannya, nanti kalau ini orang Muslim, anaknya memang anak seorang Muslim, walaupun itu belum balik, sudah dipastikan di masuk surga, namun tidak boleh ditentukan dengan nunjuk persen atau nunjuk baik ini pasti masuk surga nggak boleh tentukan pasti seperti itu nah keterangan selanjutnya makin jelas di bahasan berikut bagaimana dengan anak orang muslim dan orang musyrik yang belum balik nah bagaimana dengan anak dari orang muslim dan orang musyrik yang belum balik apakah sudah dipastikan masuk surga lanjut mengenai hadis di atas imam nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama sepakat anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal dunia maka ia termasuk penghuni surga kerana ia belum terbebani syariat. Syarah Sahih Muslim jilid 16 halaman 207. Namun Imam Nawawi setelah itu menjelaskan bahwa hal ini bukan berarti kita tunjuk person bahwasannya anak ini dipastikan masuk surga. Syekh Abdul Aziz bin Bas Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata Yang dimaksud tentang hadis hadis di atas adalah tidak boleh memastikan kalau seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Walau itu anak kecil yang belum dibebankan syariat, tetap tidak boleh dipastikan. Nah, Ma kalau pastikan itu nggak boleh. Artinya nunjuk ini bayi A dari anaknya ini, bapaknya itu muslim, bayi ini kita yakin masuk surga dia. Kalau nunjuk nggak boleh. Namun kalau kita katakan secara umum setiap bayi yang dia itu dari orang muslim Maka nantinya masuk surga Bilang aja seperti itu Tidak nunjuk pada persen tertentu Nah itu untuk bayi muslim ya, Kalau ada yang meninggal dunia sebelum balik Karena kan belum dibani syariat Maka intinya nanti disuruh, nanti bayi tersebut pada hari kiamat berada di surga Nah sekarang untuk orang musyrik gimana? Untuk bayinya Boleh jadi kan dia dapat dakwah Dia dapati, da, dapati ketika itu da'i yang nanti mengingatkan Namun ini masalahnya belum balik Apakah dipastikan masuk surga atau masuk neraka? Kita lihat pembahasan. pembahasannya Sedangkan untuk anak-anak orang musyrik terjawab dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik Beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amil, amil, amilin. Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Ketika ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik. Beliau jawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Apa maksudnya coba? Lihat perkataan Ibnu Qayyim nanti makin jelas. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah Allah mengetahui amalan mereka nantinya, seperti apa jika mereka terus hidup. Allah tahu mana di antara mereka yang mau taat ketika diuji. Begitu pula Allah tahu mana di antara mereka yang mau taat ketika berada di dunia. Ketika diuji, Allah tahu mana di antara mereka yang bermaksiat, sebagaimana Allah tahu bagaimana jika mereka berada di dunia. Itulah ilmu Allah. Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi seandainya hal itu terjadi. Nah, lihat. Kalau di dunia anak ini misalnya diteruskan, tidak meninggal dunia, dia dibiarkan hidup terus. Allah tahu nanti dia mau jadi apa. Namun ini ditakdirkan dia meninggal dunia. Namun kalau ini lanjut hidup Allah tahu oh dia ini anak yang taat, orang yang taat nantinya Allah tahu ini orang ini ya jadi ahli maksiat penuh kekufuran. Allah tahu itu. Intinya ilmu Allah, Allah tahu yang sudah terjadi. Kemudian Allah tahu yang akan terjadi. Kemudian Allah juga tahu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Tiga hal di sini ya. Yang pertama, Allah tahu yang sudah terjadi, yang kedua, Allah tahu yang akan terjadi. Besok kapan itu terjadinya? Bagaimana? Bagaimana yang ketiga? Allah juga tahu ini yang tidak terjadi. Seandainya itu terjadi, bagaimana? Allah tahu seperti itu, maka seandainya. Bayi ini tadi meninggal dunia dari seandainya besar tumbuh, besar tumbuh, besar. Allah tahu, oh dia jadi seorang Muslim, oh atau dia tetap dalam keadaan kafir, maka orang musyrik nanti seperti itu. Sehingga kesimpulannya, untuk bayi orang musyrik atau untuk anak orang musyrik, jawabannya adalah apakah masuk surga atau neraka, nantinya di akhirat punya ujian tersendiri, seperti kata Imam, Imam, Imam Nokohim tadi, nanti di akhirat mereka itu diuji. Tidak dipastikan juga masuk surga langsung. Diuji dan Allah tahu nanti dengan ujian ini, oh di dunia dia nanti kelakuannya seperti itu pula. Seandainya dia hidup terus ya kelakuannya seperti itu. Allah tahu yang terbaik juga. Allah tahu yang nasib-nasibnya nanti bagaimana. Ya, setelah diuji tadi. Oh diuji ternyata ketika diuji nanti di akhirat dia itu hamba yang taat. Oh berarti di dunia juga seperti itu. Ketika diuji di akhirat, wah dia itu ahli maksiat, kufur pada Allah. Berarti nanti di dunia juga sebenarnya seperti itu pula. Jadi kesimpulannya untuk bayi atau anak orang musyrik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.